ini kita video tentang Pak Somad. Pak Somad, Gang Somad yang lucu dan menyenangkan. Keluarga Somad biasanya itu ada ada Dudu, ada Nipot, ada Ado, ada Ninung, dan juga ada, Rino. Rino. Rino itu kan yang gendut itu. Dan setelah itu ada Bu Ina, ada Bapak, ada Pak Somad, dan apa lagi guys? Engkong Pak RT. Demi saya bersama saya teh ingin video. Sebenarnya itu Pak RT ada itu biasanya pakai bahasa Sunda biasanya. Bahasa Sunda, ya itu benar. Tapi ada itu ada mencapai episode sampai 100. Itu benar. 100 juta rupiah. Bukan 100 juta, tapi 100 saja. Kalau gitu ya, 100. Ada 20, ada 2000 juga. Ada 2000. Banyak juga, guys. Banyak lagi. Ada 5000, ada 4000. Enggak ada. Yang lainnya tidak ada. Biasanya ada yang dudungnya menjadi muda, padahal dia mukanya itu tua, tapi malah muda. Setelah itu, biasanya dan itu manajernya malah jadi duduk. Saat itu tentang episode yang Alin sama sekolah mau sekolah nyanyi. Ya, sekolah nyanyi. Apalagi dia ingin masih ikat. Enggak. Biasanya cita-cita Alin adalah jadi sekolah nyanyi. Bukan penyanyi. Jadi penyanyi. Iya. Maaf teman-teman, sebenarnya itu jamnya itu lagi baterainya habis. Baterainya habis, guys. Iya. Jadi baterainya habis. Dan jangan lupa suka dan like. Ya, tapi jangan lupa subscribe juga. Udah ya. Setelah itu Pak Somad itu baterainya gara-gara antenanya kena burung. Setelah itu Pak Somad bapaknya itu terus perbaiki dengan tabok-tabok. Iya. Sampai ledak. Wah. Guys. Ini deh guys. Tunggu. Belum. Oh iya. Biasanya Pak Somad itu gendut kan? Iya, tapi malah dia kayak. Tapi Bu Ina suruh Pak Somad olahraga. Terus olahraga sampai dia ngantuk. Enggak, sampai kurus amat. Biasanya kata Bu Ina bilang sejak menikah, saat nikah badannya ya, kurus. Iya, setelah itu nikah saat badannya kurus. Setelah itu malah menjadi gendut kayak Rino. Kayak Rino baru. Rino baru enak. Peskop itu. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah.